Halo sahabat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang selalu setia di jalur bonsai. Hari ini saya akan melakukan perawatan untuk gergasan tinggi, yaitu dengan melepaskan kawat dan juga melakukan pemangkasan atau pruning, sehingga bonsai santigi ini bisa terlihat lebih tertata, terawat, dan tentunya lebih rapi. Nah, bagaimana proses yang akan saya lakukan? Simak terus di sini di Nanang Pras. Oke sahabat bonsai, untuk bonsai santigi ini saya akan mengawali dengan proses pruning atau pemangkasan, karena santigi ini sudah tumbuh cukup subur dan tunas-tunas yang baru sudah cukup banyak dan memanjang. Nanti akan saya lanjutkan dengan melakukan pelepasan kawat agar tidak terlalu membekas kawat-kawat yang sudah masuk dalam kulit santigi. Oke, saya lanjutkan untuk melakukan pemangkasan. Sobat bonsai, untuk proses pruning atau pemangkasan ini sebaiknya lakukan setiap 1 bulan sekali. Tujuannya adalah untuk mengontrol pertumbuhan tunas-tunas liar yang tidak kita harapkan atau tidak kita pakai, agar keseimbangan dari percabangan yang kita harapkan bisa tumbuh maksimal. Setelah melakukan proses pemangkasan atau pruning, akan saya lanjutkan dengan pelepasan kawat.
Dan selesai juga proses pelepasan kawat. Setelah pruning, pemangkasan, pelepasan kawat, dan saya akan melanjutkan untuk merapikan. Merapikan dengan cara melakukan seleksi. Dan akan saya lanjutkan dengan proses seleksi percabangan. Dan selesai juga proses perawatan untuk bonsai santigi dengan cara pemangkasan, pelepasan kawat, dan juga seleksi percabangan. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat bonsai semuanya. Terima kasih sudah menonton dan salam bonsai mania.